Ya, pemirsa, sebuah apartemen terbakar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan sore tadi. Puluhan orang terjebak dalam apartemen menunggu untuk diselamatkan. Asap tebal terus keluar dari sejumlah lantai di gedung apartemen Parama Cilandak, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi sekitar pukul 16.30 sore tadi. Sejumlah penghuni sempat terjebak di dalam gedung dan menunggu untuk dievakuasi petugas pemadam kebakaran. Petugas damkar berusaha masuk dan menembus lantai yang terdapat sumber api, baik melalui dalam gedung maupun luar gedung. Dan saat ini kebakaran telah berhasil dipadamkan. Namun hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran dari apartemen Parama.